Bukan, boleh nggak sih cerita ke kita sedikit aja tentang jadwal kamu sehari itu kayak apa sih? Misalnya bangun pagi jam berapa? Terus ngapain? Terus ngapain? Terus sampai kamu tidur tuh ngapain aja urutannya? Boleh cerita nggak ke kita? Kalau tidur Pagi nih bangun jam berapa? bangun Pagi bangun jam berapa? jam 3 Jam 3 pagi? pagi, Jam 3 pagi? jam 3 pagi Ngapain? bangun ke salon, Sahur. sahur Sahur. ke salon, make up. Salon. Itu tiap Iya, hari, tiap hari. selama aku debut nih tiap hari jam 3 atau jam 4 gitu. Besok sih jam 4, jadi bisa tidur dikit. Oke. Ke salon tuh berapa lama? Itu makeup sama rambut? Makeup sama rambut. Kan kita berlima, jadi gantian gitu yang makeupin sama yang ini yang rambut kan gantian. Jadi jam Salonnya di 3. mana? Di selalu di tempat yang sama atau di Selalu di kantor tempat yang apa sama. di Selalu di tempat Oke. yang sama. Deket sini tapi. Salonnya deket sini. Jam 3 bangun, terus Aku mandi-mandilah juga ini, kasih sama siap-siap. orang salonnya. Tiap Iya hari sih, bangun sebenarnya jam kayak 3. kita datang, kita kayak, halo, gitu. Mereka juga kayak datang kayak, halo. Masih salah belum gitu. Terus Terus mandi habis di itu situ, make apa up. udah mandi terus make up di situ? Bangun, terus habis aku mandi dulu, segala macam siap-siap, terus aku ke salon, make up, hairdo, terus biasanya 3 jaman gitu make up hairdo untuk berlima kan. Terus habis itu aku ke music protesting building itu, which is biasanya 1 jaman karena daerah nggak di daerah sini kan, semua music protesting station gitu-gitu semuanya di daerah 1 jaman dari sini gitu. Jadi aku ke sana, terus habis itu di sana standby dulu, biasanya standby lah, terus apa cek inilah apa ya lah, dibetul-betulin lah make Check upnya atau out. apa, kostum segala macam bener-bener ini itu. Terus habis itu aku ini juga tergantung kita dapetnya jam berapa, kadang-kadang pre-recording, kadang-kadang enggak gitu kan. Kalau biasanya kan karena kita baru debut kan pengen ada set-setnya tuh yang cantik-cantikan di belakang itu kayak backgroundnya Oh gitu kan, iya. biar bisa ditulisnya ah sekian number gitu. Jadi Ada yang bilang jam pre-recording. 3 ke salon kayak mau mantenan ya, kayak mau akad katanya gitu jam 3. Kayak mau Iya, pakai kayak bukan pengantin kayak biasa gini nih katanya. setiap hari tapi. Digondong jam 5 pagi. Terus habis Tapi itu makeup jam 3 itu sampai malam gitu, Dit. Seharian gitu. seharian Ya sampai ampun, itu kulit berarti kuat juga ya nafas. Gimana tuh? Terus. terus habis itu habis karena ada pre-recording karena enggak, terus kita pokoknya seharian itu di situ di building itu, dan kita harus stay di situ sampai sampai ditayangin, sampai endingnya itu kan ada kan yang kayak kayak di chart itu 1, 2, 3, 4, 5 yang juara satu siapa gitu kan, kita harus di situ sampai ending. Jadi kita Itu nunggulah kira-kira udah sampai jam berapa tuh? Itu beda-beda ya, sebenarnya yang kayak hari ini tadi selesai jam jam 5 kayaknya, endingnya jam 5. Oke. Jam 5. Kamu Jadi sekarang lagi jam berapa sih? sekarang hampir jam 7. Jam Oh, 6.50. oke. Selesai Terus jam terus terus. 5. Terus ending, terus aku balik lagi ke studio. Terus karena besoknya kan kita harus perform lagi, jadi latihan gitu-gitu juga ada. Jadi aku balik, terus aku dikasih break makan. Terus kadang-kadang ada fitting buat kostum besoknya. Ya fitting lah, makan segala macam sampai jam 7-an. Terus dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 latihan buat besoknya. Oh gitu. Jadi Nanti aku lagi latihannya tuh latihan deh. malam. Karena Oh kalau nggak malam wow. nggak ada waktu lagi buat latihan kan, tapi harus latihan. Iya. Jadi Jadi sampai sampai rumah tuh kira-kira jam 12-an gitu. jam 12-an. Tidur berarti jam 1. Hapus-hapus makeup segala macam jam 1. Biasanya sih aku datang pertama kali aku nyampe studio aku hapus-hapus makeup dulu. Kayak tadi Oh udah kayak aku aku baru gitu datangnya nggak temen-temenku capek langsung pada gitu. kabur semuanya ke dorm langsung kayak cuci muka gitu. Oh gitu. Jadi Dan kalau enggak bawa-bawa kan penghapus makeup tuh kemana-mana. Oh, tuh seharian gitu gitu ya. Banyak yang nanya nih, Dit, kok kenapa sih orang di sana kok kalau misalnya di kamera kelihatan bersih banget mukanya, kayak nggak ada jerawat sedikit pun. Padahal kalau kamu cerita makeupnya dari jam 3 pagi sampai jam mungkin jam 3 sore, jam 5 sore, itu gimana sih bisa memaintain itu? Terus kan kalau aku gitu sih aku udah apa udaranya, apa airnya, apa ada sesuatu trik Udara enggak tertentu, kayaknya. ada trik perawatan apa ya? Apa mungkin serum tertentu atau masker tertentu yang bikin kita jadi terhindar dari jerawat dan komedo, apa-apa? Kayak iklan deh. Kita terhindar dari jerawat dan komedo.
yang jelas sih aku pokoknya kalau bersihin yang bersih terus kayak pakai face wipes pertama, habis pakai face wipe masih pakai oil, itu pun kadang-kadang masih ada yang kayak wah masih ada juga ternyata gitu kan. Terus habis pakai jadi berkali-kali gitu ya. Face oil, habis face oil facial wash biasa, kayak cuci muka biasa. Habis cuci muka pakai toner, habis toner terus lotion terus pakai mask. Masker tuh harus ya? Kalau di sini kayaknya udah kayaknya tapi kayak dianggap biasa gitu loh setiap hari pakai masker kalau sama teman-temanku gitu karena kita ya udah kayak rutinitas setiap hari gitu kan pulang hapus ini mata terus habis terus udah terus tidur gitu kan. Oh sebelum gitu tidur, jadi tidurnya selalu pakai masker. Pakai masker kayak 20 menitan itu terus habis itu apa pokoknya lepas langsung selalu di tempat sampah di sini pokoknya lepas langsung tidur. Oh gitu, saya harus mencobanya. Ayo teman-teman, kita mencoba. Mulai yes, malam ini kita lakukan. Kali aja ada perubahan, ya kan? Oke, okay. Nah jadi jadwalnya udah jelas banget. Pokoknya benar-benar padat banget ya. Kita juga makasih banget kamu udah nyediain waktu.